Viral unggahan ada oknum nakal di bengkel Ahas. Beneran nih. Sebelum kita ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe agar terus mendapatkan informasi soal motor di channel Grid Motor. Jika sudah, yuk kita lanjut ke video. Muncul postingan viral yang ramai diperbincangkan belakangan ini tentang bengkel Ahas Honda. Diberitakan ada oknum nakal yang melakukan dugaan kecurangan di dalam bengkel Ahas. Beneran nih. Kabar soal ini ramai di media sosial dan berhasil Grid Motor kutip dari salah satu postingan di Instagram. Postingan ini dikutip dari unggahan sebuah akun Instagram @romansasupirtruck. Postingan tersebut telah disukai sebanyak hampir 5.900-an orang dan juga mendapatkan hingga 600-an komentar. Di unggahan itu terdapat sebuah tangkapan layar berisikan cerita dari seorang yang mengaku pernah magang atau PKL di bengkel Ahas. Disebutkan ketika ada konsumen servis atau ganti oli, tidak semuanya dituangkan ke dalam motor, namun dikumpulkan hingga 4-5 botol. Lalu disebutkan pula, meskipun spare part kendaraan masih bagus, namun akan diminta diganti karena untuk target penjualan toko. Mulai dari kampas rem, fan belt, kampas ganda, dan lain-lain, mereka ambil pas pulang kerja, katanya masih bagus, tulis akun di tangkapan layar tersebut. Unggahan ini ternyata juga menimbulkan semacam efek domino ke netizen. Dan akhirnya ada juga yang menceritakan pengalamannya. Beberapa netizen sebagai konsumen motor Honda ini juga memberikan komentar dengan menceritakan pengalaman kurang baik mereka akibat ulah oknum-oknum di bengkel Ahas. Tampak di kolom komentar postingan tersebut, ada beberapa netizen yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap dugaan kecurangan para oknum tersebut. Namun, ada juga yang berkomentar tidak merasa pernah menemui atau mengalami pengalaman kurang baik selama servis di bengkel Ahas. Kalau kalian gimana bro? Apakah punya cerita unik sendiri selama servis di bengkel Ahas? Jika ada, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu video tentang unggahan viral oknum nakal di bengkel Ahas ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar tetap menyimak konten lainnya di channel Grid Motor. Sampai jumpa ya!